PT Jaya Sukses Makmur TBK atau emiten berkode saham RISE mengantongi pinjaman dari Bank BCA sebanyak 400 miliar rupiah. Keduanya telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit pada 8 Desember 2023 lalu. Adapun transaksi dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha perseroan. PT Jaya Sukses Makmur TBK emiten berkode saham RISE mengantongi pinjaman dari Bank BCA sebanyak 400 miliar rupiah. Keduanya telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit pada 8 Desember 2023 lalu. Adapun transaksi dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha perseroan. Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan RISE Go Herliani Prayogo mengatakan, perolehan fasilitas kredit tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha perseroan dari waktu ke waktu. Herliani menyampaikan perolehan fasilitas kredit tersebut tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Di samping itu, pinjaman yang didapat diyakini tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Hingga kuartal 3 2023, RISE mengantongi laba bersih sebesar 19,14 miliar rupiah turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 21,07 miliar rupiah. Sejalan dengan itu, pendapatan usaha perseroan juga mengalami penurunan menjadi 205,95 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 215,25 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel.